Pecah Pari 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dan saudaranya yang dicintai sanai benar-benar dan cintai koha. Apakah kalian hari ko sehat atau hari ko kalian sedang dipeluk netizen? Di Pecah Pari 25 ko Denio membahas tentang Bang, siap bang? Mantap. Semangat bang, mantap. Lagi, Fitness. Alhamdulillah. Lawak lu jam tu. Lawak kan? Awak tahu lah namanya fitness atau tempat gym itu adalah tempat berolahraga, ya kan? Tapi kalau pandangan dan banyak orang salah menampean. Kadang orang pergi ke tempat gym tu hanya untuk ya gitulah. Ada tu, enggak ya bantuan nan oke lo, hilang rasa olahraga aku bantuan. Ara cepat lah, pemanasan marah lai. Emi kau bilang ni dia mak, tapi kau bilang bawa lo badan. Cepat dong cepat lah, betul. Satu dua, dan tiga ya, satu dua, dan sila. Bumerang. Satu dua. Kelera. 1, 2, 3. Tonca. Kelera. Cepat lah. Tapi marah lah. Nanya enggak lu? Hidup sehat. Kok marah? Ketok lo, foto-foto. Hai. Tiara. Ara. Pai olahraga, pai balangga. Itu nampak dusi tu. Alunan jantan lah. Kalau nan jantan kau biasanya so asik. Rasu bentuk-bentuk lalamu sinyo di sinan gitu. Rasu kenal orang seluruh bumi kau deh nyo. Dah. Yusuf ya. Dah. Oh yo sadik tak kenal nomor tu sebab ada aku. Mat tu ya. Aku dah awak ada hari si kau fitness. Tapi kau kalau dah ragu-ragu aku nak berangke, aku tahu kau ada dari barbel dari aku nak dah kayu ah. Ada dari aku nak kau dah mainan tu. Atanya kau ada, tapi kau aja tahu kau jadi ragu kau ada. Oh, ide aku lah. Ide. Macam tu. Oh yang jauh tu. Ah, tunggu sebentar lu. Nah, udah jalan. Tahu senang. Tapi kadang emang orang so asik ko, nyu ingin minta tolong, cuman caranya ndak asik. So asik ya. Ndak. Dipatang. So asik mana? Sama nak cukup jalannya. Itu mundur. Patangkonyo tiarap mah di situ. Dan begitu banyak orang pakai ketampe fitness kok, begitu banyak permasalahan di dalam itu. Beda lo tipe-tipe itu. Oh, kalah. Jauh pikir aja aku fitness yulo. Aku
Buka, Kamar, Nggak bisa terkejar, sampai aku lah terlambat mana. Hah? Kok pengen rejo lu? Tua Linda, Allah. Linda. Nah barang lagi barang ekor daripada barang dosa ambil kau di akhirat tu kawan. Tapi serang lah. Ah kau. Celik kau. Barber herbal. Alami. Dari kaleng susu. Wah, kau nak nalak untuk lejelek dah? Kabulan dan nambuan dah. Sakit banget ya ampun. Cidera. Susu? Ya. Belum tak harus tak? Ya. Makan cek lah. Belum tak harus tak kan? Ya. Aduh, susu tambah. Dadah. Hah? Tasu. Ning kue. Namanya fitness atau tempat gym itu ada tujuan di situ biasanya untuk mengendangkan otot, untuk mengendangkan dada, kaki, rasa kini bisa ada kawan. Tapi ada lo niatnya nan lain lo. Kadang tak masuk di ya. Pokoknya apapun yang terjadi, aku kerja kamu sampai mati. Keras nafas kamu, keras pula nafas aku lagi. Lihat aja lah nanti. Mangat aku nih. Tui, mangat lu hari udik kok. Dan cinta mati benar kayaknya sedih. Dan harus semangat apapun yang terjadi sampai mati. Dan harus semangat tetap dan model iku. Yang bikin kalau kesehatan, enggak gara cewek sakit lo ambil kurang, jangan apa ya. Yang bikin lo. Masalahnya, nyenaknya jurang kalian lo dah. Mangko dan beliko. Cik, lo hubungan kalian di fitness. Kau putih aku liang. Di duit mado yang tahu dah. Jalani itu aja. Pokoknya, dia mati di model iku dan harus semangat. Semangat dah. Jadi semangat beli tapi nak beri kau caroy doh jangan letak wang. Jadi kamu kau tua anggali potensi dari diri yang ambue nyu mendangak beri kau mencari yang kate itu letak wang. Semangat tu wang. Nak beri kau caroy doh sakit beri kau. Kurang jangan kepa ya. Ajang kau sampai mati dengan kajak. Jangan wah. Kau cewek kau. Itu YouTube. Dek cinta kaja sampai mati, bro. Nah, ada larangannya, bro. Tulang. Dari kerjaan, Joang. Meriko, Jo. Jago kesehatan, Nang. Idrik madu yang tahu. Idrik madu yang lalu. Gali potensi.
tanah enggak li. Tapi yang tanggung jawab sama konsekuensinya. Sebab mati kok mati ya mati. Tapi yang paling pasti bana di tempat fitness gua, orang biasa baru mendaftar badannya masih kelui, tonjang kelui model itu, anjuan ke barbel gak 3 kali, Rasulullah jadi adera itu. Aku bantu kaki kau. Kau setiap lagi kau, tapi kau boleh jadi kau. Baru sejam barulah jadi trainer. Kau bangas kau. Pulang. Kambangan setiap lagi, kambangan. Biar jadi dan dua tu. Tekai kau. Cukup kau. Ya tekai tu. Alun, bayar mana lah pak? Alah, cukup lah tu. Bayar lah. Kopi lah kopi. Yo, tapi dia mana mana? Ada naiknya ulur yang beko. Aku bangga lah pak. Terima kasih kawan-kawan yang nonton Pacah Pari 25. Bang Rasulnya kueh atau indah? Kami pun indah kueh. Dan yakin di komentar kalian menyambui kok kurang lama kok indah setahun durasinya kok indah sampai kiamat. Sabar. Maaf kalau seandainya ada kurang-kurang ya kawan-kawan. Untuk dari tim Pacah Pari, kalau untuk ada nggak tahu lah. Terima kasih untuk Stand Up Indo Padang yang selalu membantu kita dalam membuat karya ini. Terima kasih untuk Yusyu Media yang selalu membuatkan gambar ini menjadi sangat bagus. Terima kasih untuk Minarko yang selalu support kita. Jangan lupa teman-teman, banyak menu baru dari Minarko. Silakan sikat ke kadainya. Terima kasih untuk Glow Gym yang telah mensupport kita, memberi fasilitas untuk kita. Kita bisa mengobrak-abrik itu cuma Pacah Pari yang bisa. Tunggu Pacah Pari dan selanjutnya. Keep support lokal Minang, Minangkan. Minangkan Indonesia! Yalah, semoga tenang ya. Dan pamit lu ya. Ya ya. Idrik madu ya, tau. Idrik madu ya. Dompet kami makin kambang.
Kira rolling and action. Modelik. Ini kang Ciapo beda kali. Bukan. Aku caru itu. Banyak dari nyawang yang seru lagi nih.